Yes, halo guys, welcome back to Mojang Speed, balik lagi di YouTube channel Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap ya teman-teman selalu dalam keadaan sehat seperti biasa, tetap fit dan gas terus tentunya. Masih di episode event New Normal 2 di Expo Bandara Udara Selaparang. Kalau di episode sebelumnya Bang Mojang sudah tayangin yang kelas-kelas topnya seperti FFA, Hemic 300, Premium Standard, FV200, dan di episode kali ini Bang Mojang akan lanjutkan dengan kelas bebek 4 tak sampai dengan 200 mesin horizontal aka slip engine. Di event kemarin itu total peserta atau starter di kelas slip engine cukup banyak dengan terdaftar 37 pembalap untuk kelas ini. Dan ya memang cukup tipis-tipis juga jarak waktu ke waktu dari apa namanya, dari 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada yang begitu jauh-jauh banget. Ya lebih dempet lagi sih yang kemarin yang V200. Ya tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja Bang Mojang liatin dulu 5 podium atau top 5 dari kelas slip engine. Yuk gas.
Ya, guys, jadi itu dia tadi kelas slip engine atau bebek 4 tak sampai dengan 200cc mesin horizontal. Di mana di event kali ini yang dua bengkel yang mendominasi adalah DK Motor dan Sapika H2C dengan masing-masing mengirim pembalap mereka, dua pembalap di puncak tertinggi ada di podium 5 gitu ya. Podium top 5 lah gitu ya. Di mana satu tim dari Risa Motor AJP Bima. Oke, kita bahas satu-satu. Di posisi pertama yaitu pembalap dari Jawa Timur, ada yang merongki dengan time terbaik 7743. Ini dari tim DK Motor featuring SJA 107. Di posisi kedua ada Pano Mahendra dari UDMM 88 KDUM Safika 2C dengan time 7801. Di belakangnya itu ada pembalap dari DK Motor lagi yaitu 188 Odi dengan time 7863, dan di belakangnya lagi ada Iqbal Gimbal dari tim Safika UDM 88 KDUM Safika 2C dengan time 7940. Dan di posisi kelima itu ada Prima Cool, pembalap dari Jawa juga, tim dari Risa Motor AJP Bima dengan time 7968. Memang belum ada yang kecil yang kayak di Jawa ya, masih cukup jauh timnya, tapi ya itulah event di Lombok. Gimana menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, kalau ada suara-suara yang masuk, ya ini memang di perumahan Bang Mojang lagi ada beberapa pekerjaan konstruksi. Jadi Bang Mojang harap teman-teman nggak merasa terlalu terganggu dengan suaranya. Tentunya jangan lupa subscribe YouTube channel Mojang Speed. Bisa ditulis di kolom komentar kalau teman-teman pengen request kelas mana yang harus ditayangin duluan. By the way, ini di belakang Bang Mojang ini adalah official merchandise dari beberapa bengkel. Ada Suka Balap Motor, Seputar Balap Motor, Seputar Balap NTB, Seputar Balap NTB, ada Racing Project, ada Bogel, ada Anjani Motor. Ya pokoknya lumayan lah beberapa produk-produk dari Mojang Speed Store. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Mojang pamit, have a great day. See ya.